Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Amimah. Kali ini saya akan mengajarkan masak ayam dipanggang di wajan biasa karena ovennya terlalu kecil ya. Tapi sebelum saya kasih resepnya, saya lanjutkan resepnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan, dan jangan lupa pula bunyikan tombol kecilnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Bahan utamanya adalah daging ayam seperti ini, kaiba ya. Bawang cincang. Jahe parut. Merica, kecap asin, arak masak, saus tiram. Rendam dengan bumbunya selama 1 jam baru dipanggang. Tidak usah pakai gula karena nanti akan diolesi madu ya. Oke, rendam dulu sampai 1 jam. Nah, sudah 1 jam mulai memanggang ya. Wajannya jangan lupa dikasih minyak roti ya supaya tidak gosong. Jangan terlalu besar apinya. Seperti ini. Mulai. Tutup. Biarkan 5 menit, kita balik lagi. Nah, ini madu untuk ngoles ya. Sudah 5 menit, kita buka, kita balik. Tutup lagi, 5 menit lagi kita lihat lagi dan olesin madu lagi kita balik. Oleskan madu lagi. Ini sudah hampir matang, tutup saja, matikan api, tutup. Nah, sudah matang, tinggal motong. Angkat. Potongnya seperti ini ya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa share ke setiap media Anda. Wassalam, Ami Malang.